Hai Toppers. Seperti yang kita ketahui, Gunung Merapi masih bergejolak dari beberapa bulan lalu hingga saat ini. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG menyebutkan Gunung Merapi di perbatasan daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah 11 kali mengeluarkan guguran lava pijar pada Rabu 14 Juli. Guguran lava pijar itu meluncur dengan jarak maksimum sejauh 1.800 meter ke arah barat daya pada Rabu, mulai pukul 00 sampai 06 waktu Indonesia Barat. Menurut Kepala BPPTKG Hanik Humaida, selama periode pengamatan itu Merapi juga mengalami 61 kali gempa guguran dengan amplitudo 4 sampai 24 mm selama 17,9 sampai 162 detik. 4 kali gempa hembusan dengan amplitudo 3 sampai 5 mm selama 11,1 sampai 15 detik serta 5 kali gempa fase banyak dengan amplitudo 3 sampai 7 mm selama 5,7 sampai 7,9 detik. Pada Rabu pagi, asap berwarna putih juga terpantau keluar dari Gunung Merapi dengan intensitas tebal setinggi 100 meter di atas puncak. Sementara pada periode pengamatan Selasa 13 Juli pukul 18 sampai 24 waktu Indonesia Barat, Gunung Merapi tercatat 20 kali meluncurkan guguran lava pijar dengan jarak luncur maksimum 1.500 meter ke arah barat daya. BPPTKG masih mempertahankan status Gunung Merapi pada level 3 atau siaga. Guguran lava dan awan panas Merapi diperkirakan berdampak pada wilayah sektor selatan barat daya yang meliputi Sungai Kuning, Boyong, Bedok, Kerasak, Bebeng, dan Putih. Apabila terjadi letusan, lontaran material vulkanik dari Gunung Merapi dapat menjangkau radius 3 km dari puncak gunung. Sebelumnya, Gunung Merapi 6 kali luncurkan awan panas guguran pada tanggal 8 Juli 2021. BPPTKG juga mencatat 3 kali gempa awan panas guguran dengan amplitudo 40 sampai 60 mm selama 95 sampai 127 detik. Apabila gunung api itu meletus, lontaran material vulkaniknya dapat menjangkau radius 3 km dari puncak gunung. Nah Toppers, sebaiknya kita sama-sama berdoa agar Merapi tak bergejolak lagi lebih parah dari sebelumnya. Untuk para Toppers, sebaiknya juga selalu patuhi protokol kesehatan ya, agar aman dari wabah yang saat ini masih merebak. Bagaimana menurut kalian Toppers? Berikan komentarnya ya Toppers.